masih pakai baju tidur sih? Iya sayang, aku juga belum mandi. Mau numpang mandi? Berat banget sih tadi. Iya dong. Sini aku bawain sayang. Ya. Berat juga. Asik banget lo diurusin pacar. Lo itu enak Mor. Pacar lo perhatian sama lo. Ya udah, gue balik dulu ya. Oke. Okay. Ya, jadi ya. Sampai ketemu nanti bro. Halo. Si. Apa? Baby. Yeah. Sama. Kamu baik? Baik, kenapa? I miss you. Ih, apaan sih? Malu dong. Kok manja banget, udah gede. Kok pagi-pagi udah dimarahin sih? Gak dimarahin. Oh ya sayang, aku udah ngerjain tugas kamu nih. Aku udah ngerjain semuanya. Kamu udah sarapan pagi belum? Pasti belum sarapan pagi deh. Kamu bandel banget sih sayang. Untung aku bawain sandwich kesukaan kamu. Ntar ya. Wow, enak kan nih? Enak banget, soalnya rasa cinta. Pokoknya denger ya, kalau nanti kamu besok nggak sarapan pagi, aku nggak bakal mengerjain tugas kamu. Ngerti nggak? Ya. Dadah. Dadah. Dadah sayang. Dadah. Miss you. Sama. Es. Kalau jangan mata dipakai dong. Sorry Miss, pernat nih gue. Woi, lu mau kemana Miss? Dia tuh belum ngerjain tugas, makanya dia buru pergi. Lu sih enak, tugasnya dikerjain sama babysitter lu. Maksud lu Ayu? Dia gak ngerjain kok. Dia cuma nyalin doang, semua materinya dari gue. Alah, whatever lah. Yang jelas lo lebih aman daripada si Kumis kan? Amor. Amor, besok-besok lo gak usah minta tolong ke Ayu buat ngerjain tugas lo lagi kali. Emang kenapa? Ya, Kak Ayu kan udah kelas 3. Dikit lagi dia ujian akhir. Lagian lo bisa minta tolong sama gue kok. Lah, kamu anak kelas 1 kan? Kok di sini? Sekarang kan waktunya jam belajar. Nah, ini Bu, tadi mau balikin buku. Si Bu. Mas. Ibu mau ngomong sama Ayu. Ibu udah datang. Emang si Ayu baik itu pinter juga ya. Lo kenapa sih? Ketawa-ketawa sendiri gitu. Kayak orang gila tau. Enggak kok,
Gue cuma ngecek doang, si Ayu tuh cantik doang atau cantik plus cerdas. So I think she's smart girl. Oh ya? Menurut gue dia biasa aja. Lebih smart gue kali. Kenapa? Lu cemburu ya? Hah? Cemburu? Please deh. Emang gue harus ngerebutin lo sama Kak Ayu ya? Kayaknya gak banget deh. Iya sih, emang gue jealous. Kenapa gue ngaku aja ya? Woi, malah bengong. Panggil tuh yang lo si kumis. Udah mau belajar kita. Apaan sih maksud lo? Enggak, panggil si kumis tuh. Si kumis tuh udah 2 kali bolos pelajaran matematika loh. Udah, emang gue. Hai, mau gue pesenin makanan gak? No thanks. Makasih ya, Mbak. Maaf ya, misi. Oh, pantesan gak mau. Udah ada kakak babysitter, toh. Ayo baik, pantang menyerah kalau diledekin orang. Betul gak? Iya sayang. Sayang, itu sayur jangan dipisahin gitu dong. Mesti dimakan semua. Kamu tau gak, sayur itu bagus banget loh buat pencernaan kamu. Makan semua ya. Thank you. Banyak, gitu dong. Ya ampun sayang, pelan-pelan makannya. Ngebut-ngebut, emangnya bakso ya, Pak? Nih, minum, cepetan. Cepetan, yang banyak. Gitu dong. Alah, sok manja banget si Curut. Minuman tinggal naruh doang aja. Mesti minta tolong pacar, cacing. Buset, romantis bener. Yang punya pacar berondong. Iya nih, gue juga mau dong dicariin berondong ya, kayak Amor. Lucu, baik lagi. Dia tuh gak berondong lagi. Lihat aja, makannya aja banyak banget. Ntar lagi, itu perutnya bakalan buncit. Terus, apaan dong? Dia itu istilahnya brosur. Berondong uzur alias om-om. Iya deh, iya. Ledekin aja terus sampai puas. Ih, sayang aku kok ngambek sih. Jangan marah dong. Nanti mukanya jadi jelek. Ya? Oh, berondongnya ngambekan ya. Dewi balik ke kelas, tadi kan kita belum selesai diskusi. Oke, ntar ya. Sayang, aku ke kelas dulu ya. Yuk, yuk. Teten. Sayangku, pokoknya jangan lupa minum vitaminnya, ya? I love you. Dah. Lupuan deh, ya. Thank you.
Lah, lo jangan panik ya, Lah ya. Soalnya kalau lo panik, nanti gue ngedrop. Iya, yuk. Lo tenang aja ya. Lo percaya kan sama gue? Iyalah, udah jagain rahasia gue. Iya, yuk. Lo gak usah khawatir. Lagi pula, gue seneng kok lo percaya sama gue untuk ngejaga rahasia lo. Tapi lo yakin, lo gak mau dibawa ke rumah sakit? Gue yakin, Kak. Gue udah biasa kok kayak gini. Ngadepin kondisi kayak gini. Lagian rumah sakit sama sekali udah gak bisa nolong penyakit gue. Kalau ngomongnya gitu sih, Yu, seenggaknya kan lo bisa istirahat di sana, Yu. Enggak lah. Sekarang gue pingin, gue cuma mau bahagia aja. Lo penyakit gue sama sekali udah gak bisa disembuhin kan. Gue cuma tinggal nunggu waktunya aja. Ya udah, gue hargain keputusan lo untuk nanganin penyakit lo sendiri. Makasih ya. Lo udah jadi sahabat gue yang baik. Perhatikan pola pandang media cetak. Bagaimana menampilkan sebuah kalimat untuk dibaca? Memang setiap media cetak itu mempunyai pola pandang yang berbeda. Tapi jika intinya itu mengenai berita keluhan, itu bisa dipilih sebagai clipping. Ya? Beri tanda, kemudian gunting, dan tempelkan di kertas dengan rapi. Mengenai sumber beritanya, bebas, terserah kamu. Yang penting, sesuai berita dalam bulan ini. Dan satu lagi yang penting, jangan sampai ada berita keluhan yang sama di antara media yang kamu jadikan clipping itu. Oke? Oke, Pak. Ada pertanyaan kali? Gini, Pak. Ada jumlah minimalnya, Pak? Itu bagi saya tidak penting. Yang penting adalah pertanggungjawaban berita yang kamu pilih sebagai clipping itu tadi. Ya, masuk. Siang, Pak. Selamat siang. Pak, ketua kelas kami sedang sakit. Dia izin beberapa hari. Ya sudah, nggak apa-apa. Tadi semuanya sudah saya jelaskan ke Amor. Kamu bisa tanya dia, ya. Waktunya itu hanya 2 minggu. Dan nanti selama saya tidak masuk kelas, kalian bisa gunakan waktu saya itu ya untuk belajar atau latihan basket kali. Yang penting yang positif lah. Kami mau mengadakan rapat kelas, Pak. Kalau waktunya kami gunakan untuk rapat, gimana? Bagus itu, saya setuju. Saya setuju. Yang penting kalian tidak melakukan keributan yang mengganggu kelas lain. Dan jangan pulang sebelum waktunya. Oke? Oke, Pak. Ya, Mor. Jelasin ke dia. Dia ini Ayu, sekretaris kelas 1F. Ya udah. Sekarang saya tinggal dulu ya. Oke, Pak. Good luck. Makasih, Pak.
Gimana? Ada pertanyaan? Oke. Gue jelasin sekali lagi ya. Jadi, clipping yang kita buat nanti ini berisi kalimat keluhan dalam media cetak sebulan terakhir ini. So, apa yang lu pikirin itu sebagai kalimat keluhan, itu lu bisa gunting dan lu bisa tempelin. Dan yang paling penting, jangan ada tema yang sama dalam satu clipping. Oke? Dikumpulkannya 2 minggu yang akan datang. Oke, sekarang kita semua ke lapangan basket. Nek, itu gimana sih? Ngasih tugas kok gak jelas amat? Ntar anak-anak malah pada bingung lagi. Udah deh, mendingan besok jelasin lagi sama Eke ya. Aduh Banci, please deh. Gue lagi gak konsen tau. Amor ke bioskop banget. Aduh, mampus nih gue, mampus. Gue kasmaran, bencong. Enak aja, Eke tuh kawan bencong tau. Eke tuh Banci tomboy. Gimana sih lo, Banci kok tomboy? Mendingan lo gak usah jadi Banci sekalian. Udah, gue jadi ngomongin Banci sih. Penting banget. Jadi, sekarang tugas kita gimana dong? Aduh, Nek. Ya itu sebenarnya mau mikirin Amor atau mau mikirin tugas sih? Kalau ya mau mikirin tugas, Eke pasti bantu deh. Tapi kalau ya mikirin Amor, Eke gak mau bantu ah. Eke kasihan sama bokinnya. Ya, tapi kan gue benar-benar suka sama dia. Aduh, Nek. Apa yang gak tahu? Bokinnya itu senior kita, Bo. Emangnya ya mau dicincang-cincang kayak ayam? Aduh, Bambang. Lu jangan bikin gue patah hati dong. Lagian kan urusan cinta gak pakai senior-senioran. Terus, ya maunya apa? Caranya gimana? Jadiin gue yang kedua. Setuju gak lu? Aduh, please deh. Kayak judul lagu aja. Biarin. Oh, kamu mana sih? Gak tadi telepon kok gak diangkat-angkat. Oh. Eh, Kayu. Kok tumben sih sendirian? Cowoknya kemana nih? Iya nih, gue kehilangan jejak cowok gue. Jejak? Pramuka kali kehilangan jejak. Kayu udah cari ke lapangan basket. Emang sekarang dia schedule main basket? Cuile, pakai schedule segala. Kayak manajer artis aja deh Kayu nih. Ih, Banci. Apa-apaan sih? Serius dong. Kan Kayu jadi bingung. Maaf ya, Kak. Mendingan Kayu cari dulu aja ke lapangan basket. Dia pasti di sana. Kok lo tahu sih? Lo kan gak ngurusin schedule-nya dia. Yaudah kalau itu sekarang gue langsung ke lapangan basket ya. Thank you. Aduh, Nek. Ya kok tumben sih baik banget sama Kayu. Kita kan punya tugas. Yuk, Garuda 1, Garuda 2. Ayo dong bagi tugas. Yuk. 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 Kok sampai luka kayak gini? Sakit ya? Pelan-pelan sayang ya, pelan-pelan. Udahlah, gak usah, ini cuma lecet doang kok. Wajar lah namanya juga olahraga. Iya sayang, aku ngerti. Tapi aku gak suka aja kalau ngeliat kamu luka kayak gini. Besok-besok pacarin kantungin aja Kayu, biar gak lecet. Lagian cuma lecet dikit doang kan, jauh sama usus 12 jari. Jauh di usus tapi dekat di hati, tau gak? Udah deh, lu gak usah pada sirik. Resiko kalau punya pacar baik kayak gini, penuh perhatian. Tapi perhatiannya terlalu dalam, Mor. Lo tuh jadi gak bisa bergerak. Nanti lo tuh kayak dipingit. Lama-kelamaan, lo dijadiin berondong lagi. Lo kenapa sih? Bercanda kok. Sensitif banget sih. Iya, gue tau bercanda. Tapi gue gak suka. Oh ya? Sorry deh kalau gitu. Baik banget sih Kayu. Kalau jadi cewek gua, lu gak usah kayak pembantu gitu. Ayu baik. Ups, itu kan panggilan kesayangannya si Amor. Ih, jijik gua. No woman, you die. Mampus lu.
Dikit minta bantalin ceweknya. Hati ya lo. Aduh, ini orang budak atau bohongnya sih? Aduh, Kumis, angkat teleponnya dong. Eh, Yu, lagian kenapa sih ya tadi bukan nanya sekalian sama ceweknya si Amor? Bunuh diri namanya. Miss, aduh, ya itu kenapa sih kalau ngangkat telepon lama amat? Aduh, Miss, gue minta nomor teleponnya si Amor dong. Iya, Eka lagi butuh nih, bagi dong. Iya, dia lagi punya utang berasnya sama Eka. Banci, ngapain sih pakai bogi segala? Penting tahu. Eh, mau beras busuk kek, beras apaan kek? Jadi, ya nggak punya nomornya si Amor? Ya elah, bukannya ngomong dari tadi, abis pusan ya ke, aduh. Miss, jadi kamu mesti nanya sama siapa dong? Tanyain diri. Ya giling. Ngapain sih di sini? Bukannya bilang-bilang, pusannya abis nih. Gue juga bingung. Lagian mana gue tahu lu ada di sini. Lu katanya gue dukun. Dukun. Eh Miss, dukun tuh mana ada yang pakai jaket seperti ini. Pinjem yang punya Amor ya? Eh, lu kira jaket beginian Amor doang yang punya, ah? Lu denger ya, Amor tuh beli jaket kayak gini, niru gua, dia ngefan sama gua. Ngefan, ngefan, kebolak tuh. Eh, Banci, kebalik kali, pokoknya kebolak. Ayo, lu gak kelihatan, tutupan mobil. Iya nih, mobil ngalangin pandangan kita aja. Emang ada apaan sih, nanya-nanya handphonenya si Amor? Penting banget ya? Ya penting lah, kalau gak penting ngapain nanya? Setahu gua, si Amor udah gak megang HP. Mungkin udah gak boleh kali sama Kayu. Ah, masa sih Kayu sampai segitunya? Si Amor emang orangnya begitu, sukanya diperhatiin. Kalau gua, orangnya suka merhatiin. Lu mau kagak kalau gua perhatiin? Enggak deh, makasih. Perhatiin, perhatiin. Maksud lo, Miss, ya itu sebenarnya suka sama si Ayu, apa suka si sama Ayu ini sih? Cacing kremi. Aja lu. Ya, dia kalau bercanda tuh suka keterlaluan. Ya, kamu bilang kita bisa memilih kebebasan untuk memilih sikap. Di mana kita bisa memilih bete, berarti kita juga bisa memilih jadi nggak bete, ya kan? Iya sayang, aku juga sekarang udah nggak bete lagi kok. Oh ya, hari ini kamu mau kemana? Mau kemana-mana, paling nanti pulang terus mau ngerjain tugas. Emang kenapa? Enggak loh, Pak Marzuki keluar kota. Aku dikasih tugas deh. Aku ngerti nih maksud kamu nih. Pasti sayangnya aku yang jelek ini pengen minta dikerjain tugasnya kan? Ah, dasar kamu. Ya udah, aku kerjain tugasnya ya. Oke. Tapi kamu gak boleh aneh-aneh. Yang aneh-aneh apa maksud kamu? Pertama, kamu gak boleh jatuh kayak gini lagi. Aku gak mau ngeliat kamu luka ya. Terus, kamu harus tidur yang teratur, istirahatnya yang banyak, terus makannya juga harus teratur, sayur-sayur harus dimakan, kamu kan gak suka sayur tuh, buah-buahan juga harus dimakan semua. Satu lagi, apa? Kamu gak boleh lupa minum vitamin. Ya sayang ya? Oke deh bos. Amor! Hei Amor yang ganteng, ada yang mau ketemu lo sama Ye. Cuman, dia semalu katanya. Oh ya, siapa yang ketemu sama gue? Kirain lo, padahal gue udah seneng lo. Jadi, kalau gue yang pengen ketemu, lo gak seneng dong? Lo berdua datangnya kayak ada demit ya? Demit? Oh my God, ampuni hamba sampai 7 turunan. Dari detik ini, sampai akhir hayat. Please deh, Yey. Apa itu gak ngeliat? Kita ini bintang dari cantik dari surga. Itu demit, meledak kali. Itu dinamit ya, seri garing. Heh, gilingan padi, Eka dicuekin. Ah, Eka mau cabut ah. Ih, Banci. Itu aku sewot. Oke, yaudah. Jadi, sekarang siapa nih yang mau ketemu sama gue? Sekarang kan, Yaya itu udah pada kenal. Ayo dong, Jeng Ayu. Jangan bengong. Tanya dong tugasnya. Gimana sih? Oke. Iya sih. Gue yang pengen ketemu sama lo. Gue mau nanya masalah... Clipping? Iya. Oke. Nanti gue jelasin. Tapi
setelah gue selesai main basket. Karena gue ditunggu sama teman gue, lain kali ya. Thank you, sorry. Amor, jadi gimana dong? Gue harus gimana? Ya, kalau lo mau, lo mesti nungguin gue, oke? Soalnya butuh waktu untuk jelasin. Bye, sayang. Romantis banget. Sayang, mama sayang, berarti gue masih punya kesempatan ngedapetin dia. Aduh, udah deh, yuk jangan rese. Kalau ia mau nungguin doi, ya terserah. Aki kan nggak bisa, Bo. Mesti ngantar nyokap ke salon. Yuk. Ya udah, gue tunggu aja di sini. Ya terserah. Tapi inget ya, dia jangan macam-macam. Cuma nanyain tugas doang, oke? Please, no anything else. Dia tahu kan, doi itu bokinnya senior. Please deh, jangan macam-macam. Iya, bawel. Ya udah, gue emang naksir dia. Tapi belum tentu kan dia naksir sama gue juga. Yaudah sana pergi-pergi. Ya udah katanya mau pergi. Sumpah, kayu cantik banget. Kengan kan? Teman sekelasnya Amor. Sayang, lo kan udah anak SMA. Masa masih ngompol sih? What? Oh my God. Lo kenapa sih? Nervous ya? Atau jangan-jangan barusan ngeliat setan? Iya. Siang-siang gini ada setan. Mana setannya? Mana? 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 No. 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 What are you talking about? No. No, I mean. Udah deh. Lo itu udah ngaco. Pakai bahasa Inggris segala lagi. Gini aja. Gimana kalau sekarang lo gue antar pulang? Daripada nanti jadi sama teman-teman lo. Malu kan? No. No, thank you. Thank you, no. Aduh, udah deh. Pakai bahasa Inggris lagi. Mobil lo di mana? Sih sampai jatuh di sini bukunya lama banget sih. Gila lu ya, cari selingkuhan yang namanya sama. Nama boleh sama, tapi usia beda, men. Ayo tuh dan ayo muda dong. Yuk, lanjut. Amor payah, gitu aja jatuh. Cupu, katanya jagoan. Ayo dong bangun, Amor. Ngapain sih lo teriak-teriak? Diketawain. Apa-apaan sih lo? Kenapa? Lo keberatan kalau gue teriak-teriak? Emangnya nih lapangan punya nenek moyang lo apa? Itu tuh gak terkenal, Mor. Itu tuh gak apa-apa kan? Perlu gue perbanin? Enggak usah. Lo kenapa sih rese sama orang? Kok lo jadi marah-marah sih? Emang dia siapa lagi? Babysitter lo juga. Lai, gue gak bisa kasar ya sama orang. Tapi lo tuh udah keterlaluan, tau gak? Hah?
nangis. Yuk, gue antar pulang yuk. Gue aja yang bawa, udah gak apa-apa kok. Lu liat dong, lu tuh lagi ngompol. Udah yuk, ayo. Cepetan, gue buru-buru juga nih soalnya. Ya, masuk. Udah gue aja, lu kenapa sih gak apa-apa kok. Pelan-pelan tuh, basah. Kamu ngambek sih, katanya jagoan. Abisnya gimana gak kesel? Masa teriak-teriak aja gak boleh? Aku kan lagi neriakin kamu. Masa dia ngomel-ngomel sama aku? Dia bukan temennya Kak Ayu kan? Loh, kok kamu jadi bawa-bawa nama Ayu sih? Emangnya dia ada di sini? Kamu yakin nyari bukunya di sini? Yakin banget, soalnya sebelum tadi aku ke lapangan, aku nyari nomor handphone kamu di sini. Masa nyari nomor handphone di sini? Maksud kamu apa sih? Oh, enggak apa-apa. Kemana ya? Tolong jelasin. Maksud kamu apa ngajak aku sini? Udah dong, jangan ngebahas masalah ini lagi. Aku kan malu tahu. Iya, tapi aku memang beneran nggak ngerti. Maksud kamu apa ngajak aku ke sini? Nyari buku atau nyari handphone? Nyari apa sih? Makin nggak jelas. Serius. Kok malah diem? Oh, mungkin bukunya ketinggalan di kelas aku. Aku lihat dulu kesana ya. Bentar. Mbak, dia galak banget sama gue. Gue takut banget sama dia. Sekarang gue lagi di kelas nih. Gue lagi nyariin buku tugas yang gue pinjem. Gue lupa naruh, Mbak. Tadi gue udah cari di parkiran, tapi gak ketemu bukunya. Kayaknya dia marah banget nih sama gue. Soalnya tadi dia sempet bentak-bentak. Udah dulu ya, nanti gue telepon lagi. Dah. Emangnya aku tadi gak bentak-bentak kamu ya? Kamu gitu sih? Pake ngadu ke orang segala. Aku gak ngerasa kalau aku bentak-bentak kamu. Kok kamu nangis? Abisnya kamu marah banget ya sama aku. Aku minta maaf ya. Aku janji aku pasti balikin buku kamu. Tapi kalau gak ada, aku ganti deh. Beneran, aku janji aku pasti ganti. Swear. Tuh, bener kan gak ada identitasnya? Apalagi nomor handphonenya. Aduh, Mbak paling seksi, please. Tolongin gue ya. Ya. Lo sekarang telepon temennya dan lo nanya nomor teleponnya si Amur yang paling up to date. Oke? Okay? Aduh, Bo, please deh. Ya itu kalau udah ada maunya tuh pasti deh bilangnya ke seksi. Ya, Bamba ya. Tolongin ya. Kamu sih mau dengerin aku gak sih? Kok malah cengar-cengir? Hei, pelecehan nih. Masa orang lagi cerita malah ditawain? Ih, kamu tuh gemesin banget sih. Masa orang ketawa gak boleh? Yaudah, terusin lagi ceritanya. Mau, bete. Ngambek. Ih, kamu tuh rese banget sih. Orang ceritanya cuma segitu doang kok. Pokoknya, tadi kalau si Kumis kasih nomor handphone kamu ke aku gak bakal ketemuin kamu di lapangan. Emangnya Kumis gak ngasih nomor handphone aku? Iya, gimana mau ngasih? Orang dia bilang katanya kamu gak boleh pegang handphone sama Kayu. Oke, aku ngerti sekarang. Yaudah, kamu jangan nangis lagi dong. Enggak. Emang bener ya, kamu gak boleh bawa handphone sama Kayu. Tapi, tadi kok Kayu nyariin kamu lewat handphone?
ini jawabannya. Halo, Ayo Baik. Halo, baby sayang. Hari ini aku mesti les Inggris ya? Iya nih, aku mau ngingetin kamu les. Bangun ya sayangku, udah mau jam 3 loh. Enggak ah, males. Nanti aja ya besok lagi ya. Enggak ah, jangan bolos lagi dong, Beb. Minggu kemarin kan udah bolos. Kamu udah 2 kali loh. Ayo dong sayang, bangun ya. Enggak, males. Besok-besok aja deh. Amor sayangku, cintaku. Please dong, kamu ini kenapa sih? Aduh, ada yang marah nih. Ya, marah dong. Masa terus-terusan bolos cuma gara-gara malas bangun? Baik, ketipu. Siapa yang lagi di sini? Ngantuk. Orang masih di sekolahan kok. Apa? Kamu masih di sekolah? Ngapain kamu sayang? Enggak, aku nemenin Ayu cantik dulu sebentar. Ayu? Ayu siapa sih? Itu, dia itu anak kelas 1F. Temen aku. Maksud kamu Ayu temennya Bamba? Maaf ya kak, mendingan Kayu cari dulu aja ke lapangan basket. Dia pasti di sana. Kok lo tau sih? Lo kan gak ngurusin schedule-nya dia. Halo? Baik? Kok kamu diem sih? Dan kita masih bicara kan? Iya, kita masih ngobrol kok. Kalau boleh aku tahu, kamu ngapain sih nemenin dia? Ada apa sih? Tadi dia pinjam tugas aku dan sekarang bukunya hilang. Beb, handphone aku lobet nih. Halo, sayang? Halo. Mbak, please cari nomor handphone Amor ya. Gue suka sama dia. Swear. Angkat sih. Ya, Ayo Baik. Sayang, aku pengen ketemu malam ini sama kamu ya. Pasti tentang Ayu cantik lagi ya? Sayang, pokoknya kita harus ngomong malam ini. Bisa kan? Oke, aku bakal ke rumah kamu. Tapi please, aku gak mau berantem. Sayang, aku cuma ngerasa belakangan hari ini kamu benar-benar berubah. Aku cuma pengen yakinin aja kok. Ya? Kita harus ketemu ya sayang ya. Oke, aku datang. Bye. Aku gak mau jadi teman kamu. Temen aku udah banyak, Mor. Aku cuma mau jadi pacar kamu. Itu aja kok. Kenapa gak dijawab? Gak bisa, Beb. Aku udah punya pacar. Dan kamu tahu kan Ayu Baik?
Dia itu sangat mencintai aku. Tapi aku tetap pengen jadi pacar kamu. Ini bukan waktunya untuk bicarain serius kayak gini, oke? Kita bahas setelah pulang sekolah nanti. Enggak, aku pengen kamu jawab sekarang. Aku sayang banget sama kamu, Mor. Kamu somet aku. Aku cuma mau tahu, kamu mau jadi pacar aku atau enggak? Kalau kamu gak mau, gak apa-apa kok. Aku yakin pasti aku bisa terima. Aku juga sayang sama kamu. Tapi aku udah punya Ayu baik. Yang gak mungkin aku putusin. Mor, aku gak minta kamu putusin ke Ayu. Aku gak peduli kamu udah punya pacar atau belum. Aku pengen jadi pacar kamu, Mor. Dan terus jadi pacar kamu. Aku ikhlas kalau kamu udah punya pacar. Lagian, Kayu emang udah duluan kan jadi pacar kamu. Aku gak apa-apa kok, kalau emang kamu suka sama Ayu. Apalagi kalau Ayu orang yang baik. Tapi itu artinya aku gak bisa jadi pacar kamu lagi. Lebih baik kita putus ya. Itu akan lebih baik buat kamu, buat aku, dan buat Ayu. Aku minta maaf. Tau gak, Eka kemarin ketemu cowok cucu banget. Ih, Eka jadi pengen gemes deh. Ah, gak sih lo. Hai, Banyi. Bunyi. Ih, apa sih ya, itu rese banget sih ah. Eh, iya tuh gak, Eka kemarin ketemu cowok cucu. Eh, bunyi getar, getar, apa itu? Apa yang getar, Dari? Kepet getar, Bo. Bukan, Neng. Ini kan apanya Ayu. Nih. Kirain nantinya Ayu.
Ayo geter-geter. Iya, enak aja loh. Oh, mama seksi. Kayaknya sekarang hati gue juga ikutan bergetar deh. Amor nelfon gue. Pasti lo langsung abur deh. Iya sayang, bentar ya. Bukan. Bukan lo langsung abur, takut didengerin ya. Ah, dasar boktis lo. Bamba, mudah-mudahan dia gak berubah pikiran dan gak mau putus sama gue. Mama seksi doain gue ya. Hei Jeng, jangan pada nguping ya. Iya sayang, aku mau nyari tempat dulu nih. Takut didengerin. Ibu juga pengen, Bo. Beres deh. Halo sayang. Halo, ayo baik. What? Kamu nyari siapa? Sorry, aku kira kamu ayo baik. Maaf ya, aku salah sambung. Tadi sih aku niatnya mau nelfon kakak Ayu. Ya, tapinya salah deh. Maaf ya sayang. Kamu jahat. Loh, kok kamu malah nangis sih? Halo, dengar aku dulu dong. Kamu jahat. Asal kamu tahu aja. Dari kemarin-marin tuh aku nungguin telepon dari kamu. Kamu kemana aja sih? Kok ngilang gitu aja? Aku tuh gak pernah pengen putus sama kamu. Aku bukannya Kak Ayu yang bisa nerima gitu aja. Aku protes. Aku gak mau putus, Mor. Pikirin perasaan aku dong. Iya, aku sakit, Ayu cantik. Kan aku udah SMS sama kamu. Kalau handphone aku tuh dirampas sama papaku. Supaya aku bisa istirahat. Bodoh. Yang penting kamu bukan nyariin aku. Tapi kamu nyariin Kak Ayu. Maksudnya apa sih? Biar hati aku ikut sakit juga. Jadi benar kan? Kamu gak putus sama dia? Ya. Baik. Baik, kenapa? I wish. Siapaan sih, malu dong. Kok manja banget, udah gede. Kok pagi-pagi udah dimarahin sih? Gak dimarahin. Oh ya sayang, aku udah ngerjain tugas kamu. Kamu tau gak? Sayur itu bagus banget loh buat pencernaan kamu. Kan semua ya? Banyak. Gitu dong. Minum. Yang banyak. Gitu dong. Oke. Yaudah. Jadi, sekarang siapa nih yang mau ketemu sama gue? Eh, sekarang kan Yaya itu udah pada kenal. Ayo dong Jeng Ayu, jangan bengong. Tanya dong tugasnya, gimana sih? Oke, iya sih, gue yang pengen ketemu sama lo. Gue mau nanya masalah. Aku juga sayang sama kamu. Tapi aku udah punya Ayu baik. Ya gak mungkin aku putusin. Mor, aku gak minta kamu putusin Kak Ayu. Aku gak peduli kamu udah punya pacar atau belum. Aku pengen jadi pacar kamu, Mor. Dan terus jadi pacar kamu. Aku ikhlas kalau kamu udah punya pacar. Lagian, kayaknya emang udah duluan kan jadi pacar kamu. Kekasihmu bukanlah salahku.
bahaya di depan gue. Lagian lo tuh harusnya nyadar dong. Lo tuh udah nenek-nenek, masih aja macarin adik kelas. Saya gak tau malu. Yang gak tau malu siapa? Lo apa gue? Satu sekolah ini tahu ya, kalau gue pacarnya Amor, lo juga tahu kan? Iya kan? Kenapa sih? Yang ngerebut tuh siapa? Lo apa gue? Kok jadi galakan lo? Hei, siapa yang galak? Gue cuma mau nanya, ngapain lo nyuruh Amor mutusin gue? Lo jangan duduk gue ya. Fitnah tau gak? Amor sama sekali gak pernah gue suruh buat mutusin lo. Justru gue yang minta putus sama dia. Sini, apaan sih? Sini, lepas gue. Apaan sih ya? Ini saksinya. Lo bilang ke dia waktu lo nganterin dia ke rumahnya kan? Dan lo juga bilang, kalau lo tuh sebenarnya lebih suka sama si Simuk daripada Amor. Iya kan? Wah, Simuk, tolong deh. Lo ngomong apa? Kenapa sih? Lo sengaja bikin keributan antara gue sama dia. Lo gila ya? Gue suka sama... curut! Ini bener kan? Lo yang bikin mereka berdua jadi musuhan. Tentu apa, ha? Udah deh, Mor. Gue tahu banget rencana lo. Lo mau gayet Ayu cantik, di belakang Ayu baik. Gue juga tahu rencana lo. Lu pelan-pelan memutusin Ayu baik supaya bisa pacaran sama Ayu cantik, ya kan? Lu ngaku aja jadi cowok tuh yang gentle. Eh, Pis, lu gak usah banyak ngomong, ya. Eh. Kemarin emang gue gak mutusin lo berdua. Karena jujur, gue susah untuk memilih. Gue sayang sama lo berdua. Tapi sekarang pikiran gue udah berubah. Dan betapa tololnya lo berdua. Udah percaya sama orang yang udah ngehasut lo berdua. Dan gue, sorry. Kalau gue mutusin lo berdua. Biar cinta gue ke lo berdua, gue simpen dalam diri gue sendiri. Thank you banget atas lo udah percaya sama orang yang udah ngasut lo. Dan thank you banget atas perang mulut antara lo dan lo. Yang gak penting, tau gak? Ayo, ayo. Lo kenapa? Gak apa-apa, kok gak ada masalah apa-apa. Mor, gue gak mau diputusin, Mor. Apa? Putus. Mor. Gua gak salah dengar kan? Kalau ada putus, berarti ada nyambungnya kan? Lah, udahlah. Gua gak mau ribut-ribut. Tolong ya, lah ya. Hargain perasaan gua. Mor, please dong. Jawab pertanyaan gue. Lo gak budak kan? Gua tahu gua salah. Gue bakal tebus kesalahan gue itu. Jadi selama ini lo cuma mau mainin temen gue? Terus sekarang lo sok-sokan mau nebus semua kesalahan lo tanpa mikirin perasaan temen gue? Tai lo tuh! Udahlah. Apaan sih lo? Udahlah. Biarin aja. Itu orang tuh gak tau diri tuh. Lah, ngajar. Lah, udah diam. Baso. Minggir. Aduh. Nek, kemana aja sih? Basonya udah siap nih. Nih. Loh. Kok pada diem-dieman sih? Abis pada ngelenong ya? Pangeran Amor. Kok murung aja sih? Sakit gigi ya? Kasihan deh. Tumben nih pacar nggak datang nyariin. Udah putus ya? Emang selama handphone aku di papa itu nggak ada yang telepon, Pak? Enggak tuh. Kamu nggak coba telepon dia? Ya, tadi sih emang aku mau telepon. Tapi salah sambung, Pak. Kok bisa? Tahu nih, Pak. Tadi aku mau telepon Ayu baik. Ya, malah ke telepon Ayu cantik. Dahsyat nih si bos. Punya pacar kok nampaknya bisa sama gitu sih? Gak tau loh, Pak. Pikiran aku sekarang lagi ngeblank, Pak. Tadinya aku pikir Ayu cantik itu mau jadi temen aku, Pak. Terus gimana, Pak, ya untuk ngatasinnya? Maksud kamu? Perasaan Ayu cantik itu sama seperti aku ke Ayu baik, Pak. Aku bisa bersifat manja
terhadap Ayu baik dan aku juga bisa bersifat dewasa terhadap Ayu cantik, Pak. Dua-duanya unik. Dan aku sayang sama mereka berdua, Pak. Oke deh, Bos. Selamat berpetualang yang asik. Tapi ingat, jangan lewatin masa muda dengan asal-asalan. Karena kalau udah lewat, nggak bisa diulang lagi. Oke, Bos. Maaf, telepon. Sebentar, Pak, ya. Bam, Pak. Halo? Kenapa, Bam? Mau ngajak gosip ya? Enggak, Nek. Ini gawat, mendingan. Iya, datang ke sini aja deh. Kita ada di pos pengelola pasar malam nih. Ayo, betul banget nih, Mor. Please datang, Mor, please. Oh. Bos. Ya, Pak. Besok jangan lupa ke bandara ya. Jemput si Kiva, sepupu kamu. Dia itu kan mengurus kuliah di sini. Biar kamu ada yang nemenin gitu. Oke, Bos. Wah, jalan tuh tukang bunga. Masa jualan bunga nggak pakai kartu ucapan. Dia pikir gue beli bunga untuk diri sendiri apa ya? Sampai gue bikin kartu ucapan sendiri lagi. Tapi keren juga. Sabar ya, Kayu. Kayu juga. Aku pasti akan kirimin bunga untuk kalian berdua. Karena kalian adalah bidadariku yang pasti dibohongin sama curut Nyenye Amor tuh. Gue bakal kirim umpan nih untuk dua ikan yang berbeda. Kita lihat aja ya nggak? Siapa yang dapat Ayu antar Ayu, ya nggak? Gue harus berani nih, nyatain perasaan gue. Gue bakal dapat Ayu atau Ayu? Siapa yang dapat Ayu cantik? Ayu baik, ya kan? Hey, lo kalau mau dapetin cewek, caranya jangan nyatain orang dong. Di bandara nih. Mor. Mor. Kamu jangan tinggalin aku ya. Please. Aku takut kalau enggak ada kamu. Enggak kok, sayang. Aku enggak kemana-mana, oke? Aku cuma pengen nelpon sebentar ya. Sebentar, oke? Sebentar, sebentar. Angkat. Ah, diangkat lagi. Baik, tadi aku mau nelpon Ayu baik, minta tolong supaya suruh jemput sepupu aku di bandara, atau aku bisa tinggalin kamu di sini. Terserah, aku udah malas mikir. Ya memang, kamu kan lagi sakit, seharusnya jangan terlalu banyak berpikir, oke? Okay? Ya deh, kamu gak usah jelas. Ayu baik nggak pernah aku tungguin kayak gini, dan kamu yang paling beruntung lagi. Ya udah. Kamu deh. Aku udah capek ngadepin ini terus.
Kenapa sih selalu aja kayu, kayu, kayu aja terus yang kamu belain? Terserah. Ya udah deh, Shay. Aku juga udah capek. Abisnya kamu mengambek terus sih. Ya udah, terserah kamu. Terserah. Terserah kamu. Sana pergi. Makasih ya, baik. Oke, Mong. Aku berangkat sekarang ya. Kamu jangan lupa sarapan. Ya, tapi aku pengen sarapan sama kamu. Tuh, jangan nakal dong. Aku jauh loh. Lagian, aku kan mau ke bandara. Ya udah deh. Makasih ya. Angkot, Ayu sedang mencari Anda. Keadaan dia kritis. Ada Ayu, semua pasti beres. Aduh, Om jangan muji-muji mulu ah. Saya jadi malu nih. Emang kenyataannya begitu. Makanya Om gak habis pikir sama si Amor jagoan Om itu. Punya pacar baik begini kok diputusin. Om udah deh. Gimana kalau kita sekarang ganti topik aja, ya? Ya udah, kalau gitu kalian cari aja topik sendiri. Karena Om mau pergi ada penelitian dengan orang Jepang. Om, kira-kira di sana tuh berapa lama, Om? Paling 3 hari juga udah balik. Ya udah, sorry ya, makannya Om tinggal. Wey, Amor, Mamen, apa kabar? Udah gede aja. 2 hari nggak pulang-pulang nih, bos. Gimana keadaan Ayu cantik? Enggak apa. Tadi orang tuanya baru pulang dari Pakistan. Makanya aku baru pulang. Kiva sama Ayu udah keliling-keliling. Dan sekarang Kiva udah dapetin formulirnya. Tinggal ikut tes bulan depan. Pokoknya semua urusan Kiva udah diberesin sama Ayu. Nah, sekarang papa mau pergi 3 hari. Jaga di rumah baik-baik ya, bos. Siap, bos. Papa juga hati-hati ya. Yo. Good luck, Pak. Om, boleh-boleh, Om. Oke. Hati-hati, Om. Ten juga ya. Makasih nih, yuk. Aku tuh paling malas ngerjain yang kayak gini-gini. Surat menyurat, data-data kayak gini. Aduh, enggak deh. Untung si Amor bawa kamu kesini buat temenin aku. Iya, enggak apa-apa kok. Gue tuh biasa kayak gini. Ngurus-ngurus semua kayak gini tuh biasa banget. Tapi kan sebenarnya sekarang udah ada yang gue urus. Jadi, lo tuh sekarang lagi beruntung. Karena lo dapetin bonus tenaga dan waktu gue. Gratis dong ya. Oh iya, yeah. Kalau kamu masih libur, kita ke Medan yuk. Kita lihat Danau Toba. Itu keren banget loh. View-nya itu bagus banget. Mau nggak? Sebenarnya gue pengen banget sih. Cuman sekarang kan lagi musim ujian. Gue juga sekarang lagi sibuk belajar. Oh iya, yeah. Mau minum nggak? Gue bikinin ya. Boleh. Thanks before ya.
Kenapa cuma satu? Saya tidak banyak menemukan kalimat keluhan, Pak. Eh, menurut lu ini bukan kalimat keluhan. Berita adalah berita. Menurut saya, Pak, ini bukan kalimat keluhan. Dan kalimat ini juga bisa menjadi motivasi kesadaran, Pak. Bisa dipersempit kalimatnya. Menurut saya, Pak, segala sesuatu yang kita lakukan tergantung dari cara kita memandang, Pak. Maksud lu? Kalau lu menganggap kalimat ini keluhan, lu bakalan ikut mengeluh. Kalau lu menganggap kalimat ini sebagai motivasi kesadaran, lu bakal bisa berubah diri. Misalnya, membuang sampah gak sembarangan. Sotoy lu, so ngerti. Oke. It's fine. I think itu argumen yang bagus dan cukup kreatif. Simuk, gimana kamu sendiri? Saya izin ke toilet tuh, Pak. Permisi, Pak. Iya. Saya ada perlu sebentar dengan Amor. Silakan. Permisi, Pak. Iya. Udah menerima surat kamu yang ingin merebut Amor dari aku. Dan ini surat balasan aku untuk kamu yang aku titip kepada Bamba sahabat kamu. Ayu cantik, waktuku untuk menyayangi Amor memang sudah hampir habis. Memang gak ada yang tahu kalau aku mengidap kanker paru-paru yang sudah ganas. Termasuk Amor. Dia gak tahu kalau aku sakit. Ayu cantik, aku mau kamu berbagi sama Amor dan menggantikan aku yang udah gak bisa lagi melawan takdir. Aku mau kamu gak hanya menjadi Ayu cantik, tapi kamu juga bisa jadi Ayu baik. Setidaknya untuk aku dan Amor. Ayu cantik, kamu gak harus merebut Amor dari aku, karena aku yang akan menitipkan Amor sama kamu. Aku tahu kamu orang yang tepat untuk Amor, karena kamu mencintai Amor dengan sepenuh hati, sama seperti aku mencintai dia. Ayu cantik lebih sayang sama kamu dibanding aku. Dia bisa nemenin hidup kamu. Sedangkan aku enggak.
Bos, pulang yuk bos. Udah sore nih mau hujan. Ayu dan Ayu pasti gak kepengen si bos sakit karena hujanan. Ya kan, Kif? Iya, Om. Mor, gue juga mau pamitan deh sama Ayu cantik, Ayu baik. Bilang kalau gue udah terima kuliah di Jakarta. Mor. Hey, man. Kenapa mesti gue, men? Yang lebih pantas, Mor. Masih ini buat mereka. Men, lu juga pantas buat ngasih mereka. Bukan cuma gue. Kasih aja, men.